Okay guys, so welcome back again with me Jarwo. So guys, jadi kemarin kan gue baru aja ini kan ngeledakin mobilnya Morgan kan. Nah sekarang gue tuh ada rencana, gue bakalan menghabisi Morgan lagi. Dan tapi gue butuh C4 ya. Tapi sebelum itu gue mau ngambil C4-nya dulu di bengkel ya. Karena gue butuh C4 cok buat ngeledakin si Morgan lagi guys. Jadi gue rencana kemarin tuh udah ngeledakin mobilnya. Sekarang kayaknya gue pengen ngeledakin orangnya ya nggak sih guys? Setuju nggak sih guys kalau kalian apa kalau misalkan gue ledakin si Morgan, kalian setuju nggak bro? Ya kalau kalian setuju kalian pencet like dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Jadi gue rencana pengen ledakin si Morgan bro, jadi gue butuh C4. Nah gue bakalan cari si Morgan ya. Informasinya si Morgan tadi sih katanya ada di rumah gitu. Nah pas banget kan mumpung dia lagi ada di rumah gitu cok. Nah, tapi sebelum itu gue mau ini dulu cok, ambil senjata dulu guys, ambil C4 gitu bro. Ada C4 nggak ya? Oh iya nih, banyak nih C4 nih, pas banget nih, cukup lah ya, 5 sih harusnya cukup itu nanti. Oke, tapi sebelum itu gue mau ngambil beberapa senjata dulu ya kan, biar lebih kece lagi gitu gue ngajurin Morgan. What? Bentar, ini mobil siapa anjir? Ini bangkai apa cok? Bangkai mobil apa ini? Sebentar guys, ini bangkai mobil apa anda? Sebentar guys, gue coba keluarin ya. Ini bangkai mobil apaan cok? Ada mobil beginian ya di sini ya? Siapa yang ini? Tapi bentar nih, kalau dari korlesan-korlesannya kayak nggak asing gue nih, mobil kayak gini nih, mobil apaan ya? Bentar ya, gue dorong dulu geng. Gue soalnya bingung nih, ini mobil apaan, masalahnya gue juga kagak tahu nih guys. Bentar ya, gue keluarin dulu ya bro, gue keluarin dulu ya biar lebih jelas ya. Ini soalnya lampunya guys sedikit nggak terlalu jelas di gue cok. Gue penasaran nih, kok ada bangkai mobil ya, siapa yang baru ngeledakin di sini guys? Bentar. Nah what bro, itu kan logo Skyline anjir. Lah guys, ini mobil Nissan Skyline anjir, 34 cok. Bentar, kok ada di sini ya? Ada di sini ya guys ya? Lah siapa yang ledakin anjir? Ada di sini. Lah di sini ada towing juga lah. Lah ada towing, ada Nissan. Bentar, kok agak aneh ya? Kayaknya ini jangan-jangan towing ini dipakai buat habis ngeledakin mobil guys. Tapi kok ada skelen ya di sini? Skelen siapa? Ini bentar. Kemarin kalau nggak salah, gue kan ketemu si Will ya. Nah si Morgan ini kemarin katanya nyolong mesin mobil Skyline. Aneh ya, siapa ya, apa ini ulah Morgan ya, jangan-jangan ya yang ledakin ini. Soalnya kan dia dari kemarin emang lagi aneh kok, kemarinnya dia nyolong mobil Skyline. Nah ini sekarang di sini ada Skyline. Wah kayaknya ini bakalan sebagai penemuan sih. Mending gue amanin dulu ah bangkai mobilnya ah. Gue amanin dulu nih, pas banget ada towing ya kan. Gue bakalan amanin ini mobil di suatu tempat yang dimana Morgan gak bakalan tahu sih ini. Gue gak tahu nih ulah Morgan atau bukan ya. Eh siapa nih? Iki ya? Ki? Jarwo? Ini siapa? Iki? Ki sini dulu, lu tahu gak? Ki sini gak. Ki, gini. Eh ini ada mobil Skyline cok. Siapa yang ledakin ya kira-kira ya? Dan siapa nih? Nah itu gue gak tahu Ki, makanya gue tuh lagi feeling apa janjian Morgan ya. Lu pernah lihat gak sih Morgan pakai Skyline? Enggak. Eh Ki, bantuin gue yuk Ki, bantuin gue bawa bangkainya. Ayo. Lu mau apa? Lu mau sibuk ya atau mau apa? Enggak kok. Lu mau ini bentar, sebenernya mau ngelamun bentar. Ayo udah lu ngelamunnya dulu, gue mau bawa bangkainya sendiri gak apa-apa. Ya berarti lu nggak tahu nih siapa nih? Lu lama nggak ini mau kemana sih lu emang? Ya udah, lu kalau mau ngalamun aja nggak apa-apa. Enggak, gua ngalamunnya nggak lama-lama banget. Kalau nggak lu naik aja di dalam mobil. Oh yaudah. Iya. Dalam aja. Oke guys, kayaknya gue punya ide gimana kalau gue coba restorasi dikit-dikit ini bangkai. Ya kan nanti gue coba cari temen gue yang jago ya kan
atau kalau enggak keluarga kami kan ada yang kerja di bengkel juga kan. Ah, udah gue aja yang bawa, lu katanya mau melamun. Oh, emang. Iya, lu di sebelah aja. Gue bakalan coba derek. Aman. Ini gue sama temen gue Iki namanya. Bisa enggak ya di derek ya? Oh, bisa. Suara gimana? Oh, bisa, ya, bisa. Apa? Mau keluar gimana, Wak? Ini, Wak, ceritanya, Wak. Apa mobilnya mau gue bawa kemana gitu? Iya. Ya, gue butuh tempat yang kiranya aman sih, Ki. Di mana ya kira-kira, Ki? Tempat yang aman ya? Tempat aman. Iya. Bengkel. Pelabuhan sih, ya. Pelabuhan, taruh pelabuhan. Kah yakin di sana? Di pelabuhan. Iya. Gue enggak yakin sih. Gue gini, Ki. Gue tuh ada rencana, gue kayaknya bakalan coba nanti minta tolong ya sama, ya kan teman-teman kita kan ada yang jago-jago juga kan restorasi gitu. Nah, iya. Nah, gue pengen minta tolong tuh nanti tuh buat sedikit restorasiin. Lo nggak mau buka ini pintu? Oh, ini buka nih. Mata lo lain lo. Enggak, di mata gue belum buka tadi. Waduh. Ya, apa cok itu cok? Apa cok? Wah, bau gini nih. Enggak, harusnya aman ya. Aduh, kenapa nih? Nah, naik nih. Bisa ayo. Emang agak jerenggul dikit itu, tapi nggak ngaruh lah ya. Kita bawa, guys. Aduh, gue bingung ya mau ditaruh mana ya. Kalau taruh di bengkel bawah ngeri juga kan, kita lagi ada urusan sama LSPD kan. Bahaya juga sih. Jatuh anjir. Gila, cok. Nah, kita angkat lagi ya. Kita angkat lagi, guys. Aduh, berat banget lagi, nggak mau naik lagi. Ayo, bisa yuk. Anjir, berat banget ternyata. Sampai nggak mau naik truknya, guys. Coba ya. Kita paksain lagi ya, guys ya. Kita paksain yuk, bisa yuk. Aduh, nggak mau naik lagi, guys. Kita harus butuh ancang-ancang agak lebih tinggi sih. Biar di truk mau naik ya, bro. Tapi gue juga harus berhati-hati. Berat banget anjir. Aduh, towingnya nggak bisa naik lagi, guys. Gimana ya? Towingnya nggak bisa naik, anjir. Butuh ancang-ancang yang tinggi soalnya, bro. Kita undurin lagi ya. Bangkainya kita undurin lagi. Oke. Kita coba ya. Oke, naik. Soalnya lepas anjir. Bisa yuk. Hop. Nah, sip. Naik lagi yuk. Sip. Agak ribet ya emang ya, ternyata ya. Tuh, kita buka. Gak mau buka lagi pintunya lagi. Ini bengkel emang rada susah ya pintunya ya. Aneh ya ini bengkel nih, pintunya emang rada lain, guys. Nah, oke, gue buka. Kita naik ya teman-teman ya. Ketinggalan mobilnya. Oke, kita bawa. Sip. Kunci dulu. Iya, sabar, gue kunci dulu. Gue yang ketutup malah anjir. Kita bawa kemana ya? Lu belum ada saran, Ki, tempatnya di mana? Ribet juga ya. Gimana kalau gue taruh di... Oh iya, gue punya ide.
kayaknya gue bakalan bawa di bengkelnya si Riko aja kali ya. Riko kan punya bengkel tuh. Gimana kalau gue bawa di sana kali ya, bro? Siapa tahu kan nanti biar dicek-cek kali ya, siapa tahu ya. Boleh lah ya. Kayaknya gue taruh di bengkelnya Riko ya. Mungkin nanti gue bakalan suruh Riko ngecek ya, ini sekalian siapa gitu loh yang ada di bengkel Leste. Kan rada aneh, bro. Tiba-tiba ada skelen di mobil, apa, di bengkel. Gak ada angin, gak ada hujan. Coba ya, kita ke bengkel ya, bro, biar nanti coba dicek gitu. Tapi sayangnya ini pelan banget, bro. Anjir, pelan banget ya towing ya, Ki. Anjir. Kita bawa dulu ya guys ya. Ini lumayan ya perjalanan ke bengkel ya. Gak apa-apa lah, yang penting aduh, goblok. Towingnya gampang banget lepas, cok. Kaitannya busuk ini, anjir. Nah. Nyangkut nggak? Turun lagi, cok. Anjir lah. Bekasus, cok. Towingnya agak masalah, guys. Towingnya rada aneh, cok. Coba kita coba lagi ya. Kita tarik lagi ya. Aduh, kurang cakram, cok, towingnya. Ya ampun, jelek banget, cok, towingnya. Jelek banget ya towingnya ya. Sabar ya. Gak mau makan, anjir. Agak ribet juga ya. Ribet banget, Ki, Ki. Anjir, Ki, susah banget, Ki. Towingnya babi, Ki. Waduh, gue jadi gak yakin, cok, kalau gue bawa ke langsung lepas ya, aneh ya, nggak makan, cok. Apaan sih, wo, dari tadi nggak gerak-gerak deh, wo. Towingnya, lihat, cok, nggak mau jalan. Lepas, coba lu akalin dah, lu bisa nggak? Ntar, wo, ini membahayakan orang, wo. Ntar kita takut kalau kecelakaan. Ada gitu. Mekanik gak sih? Aduh. Coba, lu coba deh, Ki. Ini towingnya soalnya masalah. Ki, coba lu naikin towingnya. Ya. Secara ini apa? Macam kalau udah towing juga. Coba lu pakai ini otot CTRL sama otot shift. Coba. Otot CTRL sama otot shift ya. Di belakang atau depannya, Pak? Ya depan belakang bisa. Nah, coba naikin lah. Nah, kan lepas terus kan, kenapa ya? Oh, gua tahu nih, Pak. Kenapa? Coba. Ayo, ntar gue tandain kalau gitu. Apaan sih ini, gak jelas banget tau ini tadi. Gak jelas lagi, wo, ini. Iya, makanya. Kayaknya harus towing mekanik gak sih, wo? Kayaknya harus pakai ini gak sih?
punya mekanik gak sih, Wak? Iya, aduh jelek banget, Cok. Sebentar gue telepon temen gue yang mekanik ya. Yang bener aja nih kayak gini. Aduh, teman gue lagi tidur lagi. Gak bisa kan, Ki? Gak bisa nih, mobil gaji, Cok. Susah ya? Coba, tarik. Gak tampak juga nih, ngomong-ngomong. Aduh, depan gimana? Enak. Enaknya ya? Coba deh, ntar gue coba tanya temen gue yang punya towing ya. Coba, coba dah. Bisa gak? Mati, belum mati, ntar belum mati. Susah kan? Bisa gak? Coba lu naikin dah. Aduh, susah banget guys. Noh, masalah ini bekasus. Bekantan juga nih mobilnya. Tarik, tarik. Jalan bisa gak? Masih. Coba lu jalan. Mobilnya rusak bang. Coba. Tarik Ki, tarik. Kan nyakut gitu kan ya? Iya makanya. Nah, aneh kan? Gak mau, agak susah ya, kenapa ya? Ini towingnya masalah sih kayaknya. Coba telepon Simol. Aduh. Gak bisa ya? Bang, lu ada kenalan mekanik gak bang? Gak ada bang. Oh gak ada ya? Gue soalnya butuh ini, mobil apa sih yang bisa naikin ke atas tuh? Oh, towing, towing. Iya, towingnya. Ini soalnya tow truck-nya masalah ini. Apa ya, ada-ada aja ya. Coba gue dorong ya, gue dorong ya. Kak, sepeda lu bisa nggak? Coba, coba. Ya nggak mungkin lah, sepeda mana bisa. Awal ini mah, lo ada kendaraan nggak? Ada, coba coba Ki, naikin lagi Ki, sini sini gue yang bawa dah, sini gue yang bawa. Sampai gue ani. Coba lo telepon mekanik dah. Ada yang kenalan gue? Coba lo mikir dulu. Man, nggak bisa kan? Kan mobilnya nggak jelas kan? Iya. Gak mau. Coba coba lagi lagi aku undurin lagi. Oh gue di dulu. Gue maju, gue kayak majuin gitu. Ntar lu coba tarik gue ya. Iya 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 coba ya. Coba. Gendong dulu bro. Gak, nah. Iya. Bisa bisa ayo buru naik. Buru. Ya, lepas lagi, Col. Ayo naik 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 buru lu naik 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 naik. Naik ini aja naik towing aja. Angkat coba. Nah, udah. Nah, gua coba. Angkat. Dorong lagi. Naikin ke atas video lo. Enggak mau. Nah, hup. Sabar. Angkat coba. Ini sabar enggak? Towing kita masalah nih, Nin. Towing kita masalah nih. Nih. Kayaknya udah rusak nih towing kita. Iya nih gak bisa ya. Ayo buru Co, naik Co, buru. Aduh, lu naik aja dulu. Masuk. Udah kita bawa aja ngebut lah ya. Bisa. Anjir, bisa tapi kayak gini anjir. Halo Syar. Minggir Syar. Kita lagi emergency. Aduh. Siapa sih? Siapa gue nggak tahu tapi ini kayaknya penting cow skelen cow kamu di mana emang di bengkel atau? Ada di bengkel tadi ya apa ya ini bekasus banget cow bekantan lah ya beribut lah ini ya kayaknya karena apa, ini apa, buat skelennya tuh buat pusing ya mending aku sembunyiin aja dulu dah Ki nanti gue minta lo ada kenalan nggak masalah nggak ada yaudah gue sembunyiin aja dulu lah. Ayo Ki, dorong Ki.
Lu ada alparazolam nggak? Pala gue jedak-jeduk nih. Aduh, guys, kayaknya perjalanan gue untuk menuju ke bengkelnya Rico yang di bawah tuh agak susah ya. Mau nggak mau gue harus sembunyiin aja dulu nih sekalian, guys. Yang penting keluar dari ini dulu lah. Tempat bengkel ST lah. Yang paling penting lah. Minta bantuan anak-anak gak sih, Wak? Apa? Minta bantuan anak-anak gak sih, Wak? Satu orang gitu. Emang ada yang bangun? Maksudnya kalau bisa bawa towing sih. Gue mau sembunyiin dulu. Ini bangkainya. Guys, aduh. Soalnya gue penasaran, coy, ini skelennya siapa ini kalau direstorasi kayaknya harusnya bisa sedikit kelihatan lah bentuknya. Mobilnya mana, Wak? Emang mana, Wak? Yang dua itu. Ada di bengkel. Kan gue mau ngambil senjata kan tadi tuh. Nah, gue lihat kok ada skelen di sini. Aduh, minimal bagi apra lu. Gue juga enggak ada alpra, coy. Jedak pintu kepala nih. Gue mau sembunyiin aja dulu lah. Guys, kayaknya mau enggak mau gue harus sembunyiin dulu nih mobil, guys. Kenapa? Ambil mobil lu terus kita bawa ke ini, bawa ke mekanik. Kita panggil mekanik tuh. Nah, gue enggak mau langsung bawa ke mekanik yang biasa sih. Kayaknya kurang sih, Ki. Aduh, berat banget, Ki. Sampai gue anjir, ini rumah siapa ya? Rumah orang ya? Iya, coy. Aduh, gimana ya? Gue titipin aja dulu kali ya. Bodoh amat lah ya. Di sini harusnya kalau nggak salah, Ki, ini ada gelasak-gelasakin aja nggak sih? Gelasakin aja nggak sih? Udah, guys, gue sementara gue taruh mobil ini di suatu... Ini mobil R34-nya wheel nggak sih? Bukan, punya wheel nggak begini. Ini bodinya, kalau wheel tuh agak lebar. Nah, ini bukan punya wheel. Nah, aku juga nggak tahu ini punya siapa, tapi berat banget, Ki, anjir. Dari lampunya aja udah ini nggak beda sedikit sih mobil dari lampu. Ya kan sekalian rata-rata emang bulat. Udah lah, kok gitu. Sekalian kan emang rata-rata bulat, Ki. Iya, kayak muka lu. Mana ada, anjir. Aduh, Ki. Berarti oke, ini kota, Wak. Kita mau nggak mau harus sembunyiin dulu. Yang penting jangan ada di bengkel dulu sekaliannya. Gitu. Oke, dorong lah lu, ngeliatin doang, bantu gue dorong lah. Lalu aja ini. Yes, jadi mau nggak mau gue harus sembunyiin dulu skelennya di suatu tempat dulu. Nanti gue bakalan towing ini skelen dan gue bakalan taruh di bengkel Rico mungkin, atau kalau nggak yang penting di bengkel gitulah, bro. Soalnya ini sumpah, guys, apa gue udah towing pakai tuh kayaknya towingnya rusak itu kaitannya, bro.